Dengan menggunakan tandu, tim SAR mengevakuasi korban seorang pendaki gunung Argopuro di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pendaki gunung ini diduga mengalami hipotermia atau kedinginan hebat saat mendaki puncak Argopuro setinggi 806 meter dari permukaan laut bersama beberapa orang temannya. Korban bernama Edi Suyanto sempat dirawat seadanya di dalam tenda sebelum tim SAR datang mengevakuasi. Lokasi dari perkampungan terdekat Desa Ngroto, Kecamatan Pancur cukup jauh. Setidaknya membutuhkan waktu tempuh 3 jam dengan berjalan kaki. Setibanya di kaki bukit, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Pamotan. Petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Evakuasi kami dikatakan sulit karena kondisi medannya kita menggunakan alat seadanya dan medan itu sendiri curam. Dua rekan korban, satu diantaranya shock dan harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit, sedangkan seorang lainnya masih dinyatakan sehat. Peristiwa pendaki gunung mengalami hipotermia di puncak Argopuro sudah beberapa kali terjadi. Robohnya tembok bangunan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan memakan korban jiwa. Pasca kejadian, wali murid melakukan takziah dan mengambil barang-barang siswa yang masih tertinggal di MTSN 19. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca robohnya tembok bangunan di MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda yang berada di lokasi. Camar, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan situasi dan kondisi terkini pemantauan kami dari pukul 2 siang tadi hingga saat ini masih terpantau sepi dan tidak adanya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan tadi kami juga memantau dari pintu luar, kemudian juga di arena dalam sekolah ini juga masih terpampang sejumlah karangan bunga dan juga ucapan dari bela sungkawa dari berbagai kolega, alumni ataupun juga pejabat setempat. Dan tepat di belakang saya, Anissa dan juga pemirsa dapat dilihat untuk puing-puing sisa-sisa reruntuhan dari tembok yang runtuh ataupun juga roboh ini masih dipasangi garis kepolisian. Dan tentunya pihak dari sekolah ini juga melakukan antisipasi untuk relokasi dari kegiatan belajar mengajar yang akan dipindahkan dari 460 siswa nantinya akan melakukan pembelajaran di MAN 11 Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang menjadi tempat terdekat dari sekolah ini. Dan pada hari pertama esok hari tidak akan langsung belajar, namun nantinya akan diarahkan siswa-siswa untuk melakukan self healing ataupun juga trauma healing. Dan hal ini juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut ataupun juga trauma dari anak-anak ataupun siswa dan juga siswi pada kegiatan dan juga pada pasca kejadian tersebut. Dan kami juga dapat mendapatkan informasi bahwasanya pihak dari sekolah dan juga para wali murid ini juga sudah melakukan takziah pada siang hari tadi. Dan tadi juga kami mendapat informasi bahwa pihak dari wali murid berharap agar Kementerian Agama untuk bisa melakukan peninjauan terhadap sejumlah bagaimana nantinya akan persiapan agar dari sekolah ini bisa digunakan kembali baik dari sarana juga prasarana. Sementara demikian, Anissa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Istana, sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Apa saja catatan atas penunjukan Heru sebagai pengganti Gubernur Anies Baswedan dan apa PR-nya untuk Jakarta? Simak dialognya usai jeda azan maghrib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.